Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan ganti kampas ganda Matic ya, khususnya untuk Matic Honda Vario 125 yang LED ya, yang LED. Nah, bagaimana cara menggantinya? Oke, lanjut simak videonya. Pertama buka bagian puli belakang bautnya ya dengan menggunakan kunci 18, dan jika tidak ada tracker bisa menggunakan gear ya, gear miliknya Honda Supra yang saya gunakan itu ukuran 35. Lanjut copot satu persatu. Nah, bagian ini akan kita ganti. Pertama, buka baut penahannya, dan setelah itu kita pisah-pisahkan part-partnya juga. Nah, di bagian ini ada kuncian spi ya, jadi harus dibuka terlebih dahulu. Nah, setelah dibuka, jangan lupa di situ juga ada per 3 biji. Dan setelah terlepas semua, copot satu persatu yang lama ya. Dan kita ganti dengan yang baru. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini kode original Honda 125-nya dan saya tebus dengan harga 125.000-an. Nah, seperti ini penampakan kampas ganda barunya. Oke, lanjut kita pasang. Nah, untuk pernya saya ganti dengan per PCX ya. Yang sebelah kiri ini per PCX dan sebelah kanan per Vario. Jadi memang beda ya, lebih panjang per PCX. Thank you.
Oke guys, demikian cara bongkar dan memasang kampas ganda Vario 125. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terima kasih.